Berikut ini cara untuk privasi akun Twitter di iPhone. Jadi untuk mengaktifkan gemboknya langsung saja berikut ini. Kalian bisa gunakan browser ataupun aplikasi Twitter seperti ini. Saya pakai aplikasi. Kemudian langsung saja pilih profil kalian yang ada di sudut kiri atas. Kemudian pilih yang namanya pengaturan. Nah, setelah di bagian pengaturan ini, pilih yang namanya privasi dan keamanan. Nah, di sini ada yang namanya tweet Anda. Bukan di tweet Anda, tapi di bagian ini. Audien dan tanda. Nah, yang ini ada lindungi tweet Anda. Jadi, kalau kita aktifkan lindungi, nanti di akun Twitter kita ada ikon gembok yang berarti ikon private. Nah, ini sudah diaktifkan. Lihat di sini, nah itu ada ikon gembok yang menunjukkan tweet kita itu atau akun Twitter kita sudah pribadi. Jadi kalau kalian ingin membukanya lagi di tempat yang sama, di bagian ini. Nah, yang ini, lindungi tweet Anda itu dimatikan lagi.